Endah sebab mati laki 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh tersebut, isteri tak pernah keluar rumah tanpa sebarang tujuan yang mendesak. Apakah larangan yang terdapat sebarang hadis dan ayat Quran? Kini ada, apakah batas-batas yang harus dijaga masa dalam endah? Jika isteri terlanggar batas, batas itu apakah hukumnya? Jawab ini disebut dalam Quran, hendaklah dia berendah. Kenapa? Hidat ini dalam hadis Nabi melarang keluar perempuan-perempuan yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Orang lain pada mati suami, kita boleh berkabung 3 hari paling lama. Lebih pada 3 hari haram, la yahillu. Adapun suami mati wajib berkurung dalam rumah. Dalam hadis kata 4 bulan 10 hari. Faham? Ha, apa dia batas-batas yang tertentu, batas-batas gitu. Dah kalau langgar, langgar hukumnya berdosa. Pergi makan puluk bukan benda yang terdesak, haram, berdosa. Makan puluk temunatu. Nah, ha. Orang panggil apa benda ni, buat apa-apa majlis baca Yasin, haram lah ke gi. Yang boleh keluar gi berobat. Nak gi cabut gigi, sakit gigi ingat, ha, boleh pergi klinik. Pergi hospital, rakit kaki, boleh. Pergi beli beras kedai luar, suruh budak, tak ada budak nak suruh. Ha, boleh. Pergi bayar api kalau tu, kalau nak bagi ambil rumah, pergi bayar elektrik. Nak tidak kena potong, boleh keluar. Ha, tu bagi keperluan yang diharuskan. Nak? Ha. Lening mati laki 2 minggu, malam-malam ada bini pasal minggu. Bukan dia. Nampak gigi lewat pasal minggu. Neh, ha, ngorak tukang buat mi goreng, kecang 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 kecang. Laki baru 2 minggu dak naik pun kucuk rupuk atas kubur laki. Sebab apa? Dah bini bahlul, jahil tukik, orang duk mengaji agama, dia duk tengok TV. Nah, atuk laki hak mati pun sama jahil dengan bini kau. Nah, dah ada ilmu belaka, maka tunjukkanlah keturunan, keturunan jahiliah. Macam leni ah. Nah, dengar dah orang kabar seorang kata tak leh, tapi ramai kata tak apa, takkan tak leh ke? Anak dia sendiri kan nikah, kan orang lain, tak apa. Tak apa, tak apa, ambil botol lepuk atas muka. Tak apa, kepala bapak pun tak apa. Hukum syarak ni. Main ni tak apa. Hukum mana, mazhab mana. Tapi oleh kerana ramai ni, hak bapak jahil, menang jahil. Seorang ni lagi dengar surat ni, tak leh, kalau kita munah tu, tak leh, haram mak, haram mak. Mari kakak aduk kau lupuk gaji RM15,000. Tak apa, ada dah ustaz kata tak apa. Ha. Mak tengah, tak apa, kata dah tak apa. Betul lah. Ha, dah. Ni yang berlaku. Lepas tu nak buat pondok, nak buat merasa nasur ramai orang alim pulak ni, biar timbal balas. Ni ramai jahil, menang awak jahil. Tak apa pun gaji, ni tak apa. Kita hari ni kata tak apa, tak boleh. Yang boleh ni, darurah je. Tak apa, dengar orang tak apa. Dengar orang itu. Gerang tu. Rasa nak tembok tau muka. Oh, ustazah bodoh kok. Kita ngajar, kita kata tak boleh. Mari tu gelegang ustazah pula ngajar. Muslimat yang sama. Ustazah kata tak apa, kalau nak beranak tak apa. Bulat dah. Tak jumpa aku tak lah, orang kain. Jadi sia-sia kita ngajar. Kita kabur benda hak muktamad, hak wajib dah gitu. Dia ambil dua ni. Bahasa ilmu tak tahu tengah tepi. Punah jana ambil orang.